Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pembangunan gedung-gedung yang digarap swasta di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara akan mulai terlihat pada awal 2023. Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat dirinya meninjau pembangunan infrastruktur kawasan IKN yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa kemarin. Ya nanti bisa kita lihat di bulan Januari. Insya Allah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, PPP sudah mulai pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kita harapkan ini terus bergerak. Melihat berbagai progres tersebut, Presiden pun optimis bahwa peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 dapat digelar di IKN. Sedangkan, dalam kunjungannya kali ini, Jokowi didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono.